Halo Sobat Montir ya, channel kita Zona Otomotif. Kali ini kita mengerjakan King Kuso ataupun Kuso King, yaitu bell up 8DC yang mengalami rontok gardan ya. Lanjut. Gardan bell up 8DC ya. Ini kita perkirakan rontok. Nanti yang kita bongkar dulu, kita lihat dulu apa yang kena. Ya, ini unitnya ya, yang bell up tua ini ya. Dan kita lihat apanya yang kena di bagian gardannya. Buka as. Oke bro, ini sedang dibongkar ya. Pakai pipanya nggak tanggung-tanggung ini guys. Wuih. Di musim yang lockdown ini ternyata masih ada tenaganya. Hancur. Lockdown, kuncinya lockdown. Ini guys ya, sudah hancur habis. Ini gigi piringnya. Untuk dapur-dapur aman, gigi bolu-bolu aman. Berarti harus beli pinion jantung ataupun gigi crown wheel set ya. Ini pelepasan kelahar pinionnya ya, cukup keras ini, jebol jalan apa sampai jebol jalannya guys. Aduh. Ini kalau dipukul susah, tadi ketak-ketok enggak karuan. Kena kan? Ini Pak Bro, gigi pinion crown wheel-nya ya, yang baru dipasang. Ini baru kita cuci ya, mau kita rakit. Oke, lanjut ke pemasangan. Lurusin kelar ini. Ini loh, ting. Ini kaki lah, putar kaki lo. Gini. Ayo, mana? Mana panas? Ini nah panas, yo. Nah, ini. Buka dikit. Ah, oke. Okay. Oke, bro, ini harus dihantam rupanya. Begitu masuk ada selah baut, baru dipres pakai baut. Karena kalau dipukul sampai dalam biasanya pecah. Ini yang kedua ya, kakak kedua ya. Itu yang kakak pertama itu lagi gila mancing, dia lagi nyerpis pancing. Pakai kaki ya, ya. Pakai kunci biasa, pakai pipa ini, dan aku nahan pakai kaki. Nah itu mas, aku percaya kalau kena kuraunya. Dari sini ya, ini yang nendangnya enak kan? Gimana? Dari sini. Nah, gimana? Ya.
itu ada kaki tidak pakai nak bantu. Ya guys, ini yang keras sakti mulai masang gigi ya. Ini demi menghindari merebaknya wabah corona, saya sarankan untuk kerja di tempat terik matahari. Ya. Ya, panas. Ini guna menghindari wabah. Oke guys ya, ini saya di tempat teduh ini. Yang ini harus menghindari virus. Wah, mantap. Kuat. Kecangi papa. Pasangan gigi piringnya alias crown wheel-nya ya. Satu set ya. Kalau bahasa saya dari Lampung itu pinion gear. Kalau orang keren nyebutnya crown wheel. Ini selalu yang berat-berat ya di tempat kita ya, selalu gardan-gardan berat yang besar maksudnya. Kita jarang sekali ketemu mobil Colt diesel PS, itu belum tentu sebulan dapat sekali. Tapi kalau untuk mobil-mobil kayak gini yang lohan-lohan seperti itu ya, tuh itu sering. Jadi kalau personil kita mengerjakan mobil kecil itu sudah nggak kaget lagi, sudah terbiasa. Lanjut. Berat ya, bro. Tanda-tanda langsung di aku baut deh, Bi. Jangan gedor-gedornya. Oh,
semua. Ini penyetelannya guys ya, nggak pakai ukuran, langsung tembak, kira-kira ringan, tidak saling menekan satu sama lain juga. Oke guys ya, saya terlambat memediokan. Yang jelas tadi cuman berdua yang naik. Ini sudah dipasang, tinggal pasang askopelnya. Ya, semoga awet ya. Itu betul lah. Gimana ya? Timur lagi ya. Gerak enggak, Nyan? Gerak, Nyan. Ini nih, kontraknya yang kenal banget. Kenapa? 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 Belum tekan, bau coy. Oke bro ya, ini tahap akhir pemasangan askopel selesai, sudah habis kerjaannya ya. Oke bro ya, ini sudah selesai semua, tinggal jalan, semoga bapak ini selamat ya sampai ke Medan sana, tidak ada halangan ya. Oke pak, hati-hati pak. Jalan ya. Ya, semoga selamat Bi ya. Semoga selamat sampai tujuan. Aduh, WhatsApp. Aduh, pomnya sudah enggak sehat itu. Asap putih keluar. Sampai jumpa di video berikutnya.